Luna Maya sempat menggoda Maxine Boucher soal kemungkinan mengincar dirinya sejak sama-sama membintangi sinetron Putri Duyung. Maxine lantas pamer reaksi malu-malu dan mengisyaratkan jawaban yang membuat para fans gemas. Luna Maya dan Maxine Boucher makin mesra dari hari ke hari. Keduanya bahkan sesekali pamer reaksi sehati yang membuat fans jadi gemas. Hal serupa terjadi saat Luna dan Maxine membahas masa lalu. Dalam sebuah video, Maxine mengaku kenal Luna 10 tahun yang lalu saat syuting sinetron Putri Duyung. Dan nampak seseorang bertanya, apakah Maxine yang menyukai Luna terlebih dahulu? Tetapi Maxine menjawab tidak sambil malu-malu. Lalu Luna berseloroh sambil menggoda bahwa Maxine sudah mengincar Luna zaman mereka syuting sinetron. Dan Maxine pun kembali menyangkalnya, tetapi terlihat salah tingkah. Seseorang lantas membahas jika sikap menyangkal itu justru membuktikan kalau memang Maxine sudah lama mengincar Luna. Maxine sempat menyangkal, dan Maxine lantas membahas jika dia merupakan sosok yang pemalu. Tak hanya itu, Maxine juga membahas jika ia sebenarnya masih satu circle dengan Luna. Rupanya teman Maxine adalah adik dari teman Luna di Bali. Seperti diketahui, Luna dan Maxine sebenarnya sudah kenal lebih dari 10 tahun. Bahkan, Luna dan Maxine pernah bermain dalam satu sinetron yang sama. Sinetron itu berjudul Putri Duyung yang tayang pada tahun 2013 lalu. Saat itu Luna menjadi tokoh utama, berperan sebagai Maya, yaitu Ratu Putri Duyung. Sementara Maxine berperan sebagai tokoh Gio. Segala sikap, gerak-gerik, serta tingkah laku dari pasangan Luna dan Maxine memang selalu mencuri perhatian. Dan sudah diduga, unggahan video yang memperlihatkan salah tingkah dan malu-malu dari Maxine pun auto mengundang reaksi gemas dari netizen. Namun terlepas dari benar atau tidaknya bahwa Maxine sudah lama mengincar Luna sejak 10 tahun lalu, netizen sudah terlanjur suka dengan apapun sikap Maxine terhadap Luna. Seperti dengan gentle mengakui bahwa Maxine yang DM duluan ke Luna. Dan terutama sikap bucin dan romantis Maxine terhadap Luna.